what's up guys? So, hari ini kita akan lanjutkan lagi Master League Real Madrid sama Preman Pensiun. Dan di episode kali ini kita akan mainin dua laga, salah satunya di final Liga Champion kontra Barcelona, El Gran Clasico. Tapi sebelum itu kita akan mainin laga terakhir di La Liga kontra Deportivo Alaves di kandang kita Santiago Bernabeu ya. So, kita akan throwback sebentar. Kemarin kita juara Copa del Rey setelah mengalahkan Barcelona di El Clasico 3 kita dan mendapatkan piala kedua kita. Skornya 3-1 kemarin. Permainan kita cantik banget ya, luar biasa dah. Nanti mungkin di episode kali ini semoga aja kita bisa juara. Gua udah berlatih keras untuk melawan Barcelona nanti. Dan di pertandingan lawan Alaves ini mungkin bisa dibilang kita harus menang lah kan, ya kan? Oke, sekarang kita posisi di tanggal 23 Mei 2021 akan melawan Alaves di final fixture La Liga nanti. Kemudian berselang 7 hari ya, kita akan lawan FC Barcelona di UEFA Liga Champions League final. Jadi final Champions League dari negara yang sama, Barcelona dan Real Madrid Spanyol. Let's go man. Oke. Okay. Ngomong-ngomong soal juara, Sergio Ramos sedang berbicara di sana tentang juara, iya kan? Ya, saya sangat bangga sekali tim kami menjuarai Copa del Rey. Saya sangat tidak sabar untuk menunggu piala selanjutnya, UEFA Liga Champion. Ya. Oke, karena kita main La Liga dulu, kita lihat dulu ranking sementara di sini. Jadi, kita masih di posisi pertama dengan 101 poin, berbeda sekitar 9 poin maybe ya itu ya. Dengan Barcelona di posisi 2. Jadi, mungkin pertandingan kali ini hanya ya efeknya mungkin ke mental, kalau kita menang bisa merah mungkin ban kita. On fire maksud saya ya. Alright, gitulah. Oke guys, untuk pertandingan lawan Alaves ini kita akan coba untuk simpan stamina main kita. Jadi mungkin pemain muda bakal kita keluarkan di sini. Sergio Ramos tetap kita mainkan karena dia kapten, begitu aja dah ya. Dan yang lain kita akan mainin Ruben Dias, Hakimi, Robertson, Donnarumma kiper, terus ada Declan Rice di bawah, Takefusa Kubo berduet dengan Kamavinga, atau maybe nanti bakal diubah lagi mungkin di babak kedua, mungkin Modric bisa main ya. Terus Odegaard di atas, ada Rodrigo juga bersama Haaland di center forward ya. Dan juga lupa ini, Luka Modric harus kita bawa, jangan sampai nanti duo Kamavinga Kubo ini kacau main tengah kita ya. Alright, gitu aja. Oke guys, sebentar lagi kita akan ke Santiago Bernabeu untuk memainkan pertandingan pertama di episode kali ini. Langsung aja kita flashback si Kubo. Gua nggak tahu bakal ada apa enggak ini orang ya. Alright, so let's go ya. Dan ini dia pertandingan terakhir di La Liga Spanyol. Real Madrid akan menghadapi Alaves di Santiago Bernabeu. Tim yang memuncaki klasemen dengan 101 gol, El Real Madrid di bawah asuhan Diego Maradona. Sebentar lagi akan memasuki lapangan kedua kesebelasan. Real Madrid menggunakan skuad-skuad muda untuk menyimpan stamina dari pemain-pemain senior mereka. Diego Maradona, pelatih Real Madrid, berhasil mendapatkan dua piala. Piala ketiga akan dibuktikan di final di Turki, di Atatürk Stadium melawan Barcelona, El Gran Clasico, di final Liga Champion. Oke, bersalaman duduk di kesebelasan, Real Madrid menggunakan baju putih pemirsa. Udah kayak boxing ya bro ya. Dan briefing dulu, Ramos kapten kesebelasan yang tetap diturunkan oleh Diego Maradona, membimbing anak-anak muda. Dan langsung aja kita lihat starting line up ini. Real Madrid menggunakan Haaland dan Rodrigo, dimainkan di second striker Rodrigo. Mampukah dia berduet dengan Haaland? Ada juga Kubo dan Kamavinga di tengah. Declan Rice juga dimainkan di center midfield. Dan untuk Alaves, mereka menggunakan Lucas Perez, Joselu, dan tiga center back, La Guardia, Rodrigo Eli, sama Simo Navarro, mengamankan gawang dari Gori. Oke, Gori. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan laga ini dimulai. Haaland mampukah menjadi mega bintang di pertandingan kali ini? Karena Ronaldo lagi di rumah nonton nih pertandingan. Alright, let's go. Iya pemirsa, langsung saja dimulai. Wasit sudah meniup peluitnya. Dan Real Madrid melawan Alaves. Kita mulai salah passing. Bukan salah passing, salah dribble dia. Yang sekali Real Madrid kehilangan bola dengan sangat cepat. Rodrigo Eli. Lasah. Masih agak kocak ini pertandingan. Menit 2. Alaves menguasai bola langsung over the top. Ramos dapatkan bola. Baik sekali. Declan Rice di tengah.
Takeo Fusakubo mencari rekan dia, pemain muda asal Jepang, langsung saja maksudnya ke Erling Haaland, striker center kita, apa sih namanya, Bataglia. Bataglia langsung over the top, ada Ruben Dias dan Ramos siap mengamankan over the top mereka. Camavinga langsung kepada Rodrigo. Rodrigo kepada Odegaard. Passing yang cantik sekali. Passing kepada Odegaard lagi. Rodrigo maksud saya, bro. Langsung kepada Hakimi. Hakimi crossing Haaland. Gagal Haaland. Sayang sekali. Camavinga masih bisa recover bola. Kubo shoot langsung. Kena tiang. Odegaard. Ayayay. Kegolasso. Odegaard berhasil membungkam kiper mereka. Gori. Dan 1-0 untuk Real Madrid. Kita bisa menyaksikan tadi flashing dari Takeo Fusakubo, benar-benar cantik sekali mengenai tiang, dan Real Madrid unggul berkat tendangan kedua dari Muhammad Odegaard. Kita lihat sekali lagi pemirsa, baik banget itu, sekali di save dan yang kedua tidak bisa berbuat apa-apa, kiper Alaves. 1-0 untuk Real Madrid, let's go anak muda. Oke, 1-0 dan saya Bung Tolet sangat-sangat senang dengan gol Odegaard tadi. Mantan top scorer kita ya. 3 gol dia kalau nggak salah free kick di Liga Champion. Tapi di La Liga dia jarang dimainkan karena Lingard dibeli oleh Diego Maradona. Pere Pons langsung kepada Bogart, berbahaya Ruben Dias. Dibaca saja, salah passing. Edgar Mendes, Pere Pons lagi, Bataglia, Hakimi baca bola lagi. Nice job Real Madrid, Rodrigo over the top. Terlalu panik main-main muda Real Madrid. Karena di tengah memang Kubo dan Camavinga kurang waktu bermain. Jarang main, Ramos dapatkan bola. Nice tackle Ramos. Rice ke belakang kepada Ramos lagi. Tenang Ramos. Kapten kita yang paling tenang, bro. Kubo kepada Odegaard. Kita lihat di sana. Ramos sudah maju ke atas. Passing kepada Camavinga. Udah kembali turun lagi. Rodrigo kepada Haaland. Hampir yes. Pelanggaran. Wasit. So, wasit memberikan pelanggaran untuk Alaves, bukannya ke Real Madrid. Luar biasa sekali keputusan dari wasit ini, ya. Ntar dicegat di jalan wasit ini. Sergio, kalah header Sergio Ramos. Martin Odegaard di sana kepada Camavinga mencari rekan. Di dribble terjatuh wasit, kartu wasit. Come on, advantage dan kartu untuk mereka, tidak kartu sama sekali pemirsa. Pertandingan terakhir La Liga, Real Madrid masih belum berhenti. Wasit terus saja mencurangi kita, bro. Hakimi coba untuk burst dia, overlapping, langsung crossing, mengarah tepat kepada Sergio Gori, kiper dari Alaves. Langsung ke atas dia, Pere Pons dituju, tapi Ruben Dias, gagal. Teman pinya, dapat Real Madrid. Takeo Fusakubo kepada Martin Odegaard. Ada dua opsi di atas. Haaland yang dituju di sana. Erling Haaland. Shoot langsung. Masih melebar di tiang jauh. Erling gacor Haaland. Through ball yang sangat cantik dari Muhammad Odegaard. Sekali lagi kita lihat tendangan dia. Mengerikan sekali. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok laga seperti ini banyak penontonnya, bos? Di Santiago, kalian bisa lihat penuh semua, tiket habis ya, karena kita mau melihat Erling Haaland beraksi. Kubo kepada Robertson, Kubo di sana bermain cukup baik saat diduetkan dengan Modric dan Cruz, tapi kali ini kita akan duetkan dia dengan Camavinga. Ke Rice langsung kepada Kubo ngebug dia, bro. Kubo Rioja passing pada Joselu di sana. Ramos dengan sangat mudah terjatuh. Ramos. Kembali ke posisi lagi Ramos. Luis Rioja through ball di sana, berbahaya. Pinya shoot langsung. Masih tidak mengarah ke gawang. Serangan berbahaya dari pemain-pemain Alaves pemirsa. Kita lihat sekali lagi. Cukup berbahaya. Untung saja tendangan masih melenceng. Dan hanya menghasilkan goal kick saja untuk Real Madrid. Kita bisa lihat 4 shots dilakukan, hanya satu yang on target. Kayaknya banyak yang target. Gimana? Martin Odegaard kepada Erling Haaland. Real Madrid on the attack. Sayang sekali Rodrigo. Harus menumbur back dari Alaves yang menggunakan 3 center back. Mereka bermain di tengah ya, gelandang mereka banyak. Pinya langsung over the top. Berbahaya di sana. Mana back kita? Ramos dan Ruben Dias sama-sama maju ke atas.
Rodrigo masih bursting, lari terus. Oke, kita lihat Rodrigo passing kepada Hakimi, crossing di sana. Haaland yang tujuh, berbahaya. Di save oleh malah goal kick. Oke. Sprint yang baik, solo run dari Rodrigo Goes. Langsung crossing dari Hakimi, masih bisa di save tandukan dari Erling Gacor Haaland. Sayang sekali. Dan ya, di menit 39 masih satu gol. Rodrigo dengan distance dribble yang cukup jauh ya. Jadi dia ngedribble bola tadi itu 69. Terus Rioja, serangan berbahaya. Membahayakan gawang Real Madrid. Joselu di sana. Shoot langsung. Cukup berbahaya gawang Real Madrid di akhir-akhir babak pertama. Kita lihat pemirsa. Serangan berbahaya dari Alaves dari sisi kanan. Itu low cross. Oke. Joselu. Dan 4 menit sebelum waktu babak pertama habis, Kamavinga, Hakimi. Hakimi ke Kamavinga lagi. Come on, Kakes. Kamavinga direbut bolanya di sana. Real Madrid ngebak. Ruben Dias kepada Kamavinga. Kamavinga kepada Raul Martin Odegaard. Odegaard kepada Rodrigo. Nice job Rodrigo di sana. Cukup jauh dribble dia. Terjatuh di tackle. Rodrigo goes. Bermain cukup baik tampaknya. Simon Navarro, kita coba pressing, ini udah habis waktunya. 1 menit tambahan waktu. Dan serangan terakhir mungkin, dan tidak ada serangan lagi. 1-0 untuk Real Madrid berkat gol dari Martin Odegaard. Pemain muda asal Norwegia kita. Oke, hasilnya cukup baik ya. Oke guys, so half time kita berhasil mendominasi. Dan untuk babak kedua mungkin kita akan coba ganti beberapa main. Maybe Modric kita mainin untuk memperbaiki lini tengah kita. Asensio kita akan mainkan menggantikan Rodrigo. Oke, babak kedua 1-0 skor sementara. Bagi Anda yang belum menonton dari babak pertamanya, ya gila Lundro. Ruben Dias kepada Declan Rice. Real Madrid unggul sekarang dengan pemain-pemain muda. Kini memasuki masukan Modric, Diego Maradona untuk menambah dominasi kita di tengah. Lucas Perez. Nah, Ruben Dias. Astaga. Ruben Dias kedapatan memeluk siapa itu? Lucas. Luar biasa sekali. Kartu kuning saja diberikan kepada Ruben Dias. Jangan sampai kartu merah. Gua gibeng juga lu ngikutin PP. Alan. Wasit kagak pelanggaran kayak begitu. Oke, nice. Lepinya. Kubo, come on. Perepons kepada Luis Rioja di sana, crossing berbahaya, pinya shoot langsung. Mengerikan serangan dari mereka, cukup berbahaya. Sejak 30 menit di babak pertama tadi mereka terus menyerang. Real Madrid harus terus bertahan. Semoga masuknya Asensio dan juga Modric memperbaiki lini tengah kita. Langsung Lucas Perez berbahaya, langsung ditonjok saja oleh Donnarumma. Counter attack Real Madrid. Asensio, Marco Asensio berlari dari tengah lapangan. Asensio masih berlari. Asensio dikejar oleh Luis Rioja. Masih Asensio di sana. Marco Asensio, wasit pelanggaran. Come on. No, yes, pelanggaran. Oke, free kick. Free kick untuk Real Madrid di sedikit lagi penalti ya. Dan kita akan kasih ke Martin Odegaard. Udah lama nggak free kick ini. Harus gol Odegaard. Let's go. Dia Martin Odegaard, pemirsa. Langsung mengenai kepalanya. Mengenai batang hidung dari pemain Alaves. Sayang sekali. Robertson kepada Martin Odegaard. Odegaard kepada Declan Rice. Ricci kepada Luka Modric. Modric coba untuk mainkan lini tengah kita. Takefusa Kubo, Asensio, one two mereka. Kubo lagi shoot langsung. Hampir. Kemana Odegaard? Ya, golazo. Odegaard. Lagi-lagi Kubo dengan shoot yang berbahaya. Bola rebound berhasil dimanfaatkan oleh Odegaard lagi. Wow. Luar biasa sekali. Gua nggak tahu kenapa back mereka ngebug. Tadi seharusnya bisa dapetin sih bolanya kan. Kita lihat Maradona sangat-sangat bangga sekali. One two Asensio dengan Kubo. Dan melihat ada celah di situ. Gua nggak tahu nomor 4 kenapa. Tapi yang jelas Odegaard berhasil memanfaatkan rebound untuk kedua kalinya. Kita lihat sekali lagi. Kubo melihat kipernya sudah maju sedikit. Dan langsung melakukan tendangan. Kiper menepisnya terjatuh. Dan Odegaard dengan chipnya, nicely done, 2 gol. Oke, so pertandingan yang bisa dibilang underestimated ya.
tidak seru kelihatannya, tapi ternyata Odegaard membuktikannya berbeda. Bataglia, Takefusa, oh terjatuh wasit tolong, aduh Lucas Perez, Perez di sana coba untuk terubung, Declan Rice recover the ball, ayayay Perez pons lagi, Alaves coba untuk fight back, langsung through ball di sana Odegaard, kalah saja, ya Allah, Robertson, kenapa, yeelah advantage dari wasit, si Robertson malah ninjek kaki mereka, Lucas Perez shoot langsung, ngedip, wow, dan ya, itu. Kita kehilangan clean sheet kita. Tendangan yang tidak terlalu keras dan pastinya tidak pelan juga ya. Tapi ngedip, bro. Oke, itu dia. Real Madrid kehilangan clean sheet-nya lagi. Luar biasa. Aduh, Lucas Perez dapatkan bola, mulai panik main-main muda Real Madrid. Oh, aduh, mundur dia. Lucas Perez, Ruben, astagfirullahaladzim, Ruben, kenapa Ruben, dan dua kartu kuning, akhirnya kartu merah, Ruben Dias is out, di pertandingan terakhir, memang kerjaannya ya, oke, belajar Muay Thai dia, dan Ruben Dias dikeluarkan oleh wasit karena dia menyikut, bro, disikutnya. Astaga, come on, aduh. Satu lawan seberajai. Oke, 10 lawan 11. Bentar, gue akan coba untuk memainkan Varane di sini. Gak apa-apa lah, kita gak ada defensive midfielder. Maybe Modric bisa kita tarik turun. Maybe lah, alright lah, itulah. Oke, okay, so kita akan tunggu out. Ini berbahaya sekali kalau kita diserang terus. Varane akan kita coba masukkan, menggantikan Declan Rice, menggantikan si siapa tadi? Ruben. Kurang ajar si Ruben. Declan Rice. Rice kepada Modric, Kubo. Ayayay. Pere Pons kepada Simon Navarro. Asingnya masih cukup kacau. Edgar Mendes. Ayayay. Hakimi. Come on, no. Ramos. Mana Robertson? Come on. Lucas Perez. Tackle. Modric. Tipis sekali, tipis pemirsa. Wah, uang ngajak gelut. Oke. Wah, luar biasa. Kita lihat pemirsa sekali. Inna, ya Allah. Tactical foul dilakukan oleh Modric demi mengamankan poin. Varane masuk menggantikan Declan Rice tadi. Simon Navarro berbahaya, bro. Beruntung Real Madrid tadi tidak ada yang menjemput bolanya. Alan kepada Rodrigo, lewat bolanya. Duh, kehilangan position kita setelah kurang satu pemain. Hakimi dapatkan bola, 3 menit tambahan waktu pemirsa. Hakimi, calm down. Varane kepada Luka Modric. Come on, no. Deversian. No. Deversian. Come on. Yeah, yes. What the hell is that? Wah, sumpah sih kalau gol itu memang udah dipecat, tidak. Oke, okay, pinya. Ada berbahaya Bataglia di sana. Ini 93. Deversian berbahaya. Oh, ditepis oleh Donnarumma. Nice. Man of the match. Varane dan yes. Kita memenangkan laga terakhir di La Liga. Tidak terlalu membanggakan, tapi daripada kalah tadi kan. Real Madrid dengan 104 poin mengamankan Piala La Liga sebelum match terakhir ini. Tapi kalau kalah di match terakhir kan jelek juga ya kan? 2 kalah, 2 draw, dan 34 kali menang di La Liga. Rekor yang sulit untuk dipecahkan pastinya. Real Madrid dulu mengukuhkan rekor dengan 100 poin. Sekarang 104 poin. Real Madrid is gila, bro. Dan itu dia, full time. Real Madrid lebih dominan dengan shots-nya. Position tipis-tipis. Tapi pemain muda kita berhasil mengalahkan Alaves. Nice job. Oke guys, dan itu dia final fixture. 3 poin lagi untuk menambah poin kita. Jadi La Liga udah habis, kita akan menghadapi Barcelona di final Liga Champions. Let's go. Dan untuk ranking akhir La Liga, Real Madrid berhasil mendapatkan 104 poin dengan 34 kemenangan, 2 draw, 2 kalah. Luar biasa sekali. Ya, itu dia. Dan untuk team of the season,
pemain-pemain terbaik di musim ini La Liga. Ada 5 pemain Real Madrid yang masuk di sini. Ronaldo, Mbappe di atas, Valverde di tengah, Casemiro, dan Hakimi. Luar biasa Hakimi. Yang lain ada Saul, Renan Lodi Jimenez dari Barcelona, cuman Muhammad Ter Stegen. Oke. Okay. Dan ya, kita akan langsung aja tidur dan menunggu hari H melawan Barcelona di final Liga Champion tanggal 30. Oke guys, di sini udah tanggal 30, kita press conference dulu untuk menghadapi Barcelona nanti. Di sini ada Diego Maradona, apa yang dibicarakan oleh mereka? Alright. Mr. Maradona, Real Madrid akan menghadapi Barcelona untuk 4 kalinya di final. Apakah menurut Anda ini akan menjadi pertandingan yang membosankan? Bagaimana Maradona? Ya, menurut saya, kalau dua tim kuat bertemu, pasti akan menyajikan pertandingan yang sangat-sangat seru. Walaupun kami sudah menang 3 kali. Bener nggak, Mos? Dan sekarang kita sudah berada di tanggal 30, hari pembuktian di final Liga Champion di Turki, Real Madrid kontra Barcelona. Di Atatürk Olympic Stadium, kita akan membuktikan kekuasaan kita dengan 3 piala, bro. Let's go! Kita baca berita dulu, ada beberapa berita di sini. Yang pertama, si Erling Haaland berbicara ke media bahwa kita belum selesai. Kita masih punya satu misi lagi, yaitu Liga Champion. Kita tahu itu kan. Terus Ronaldo ini, we've got no fear. Kita nggak takut sama dia, bro. Kita bisa menang dan dapetin pialanya, easy. Terus yang ketiga ada Hazard, nggak penting itu. Apa ini ke Chelsea? Oke okay guys, seperti yang gua bilang tadi, di tanggal 30 UEFA Champions League final Barcelona kontra Real Madrid. Mereka punya komposisi kuat yang sangat kuat. Klub ranking mereka masih di posisi pertama, kalian bisa lihat di situ. Jadi Barcelona ada lawan yang berat, walau kita menang 3 kali lawan mereka. Tetap aja kita harus berhati-hati di sini. Gua mungkin gak main sambil ngomong di sini, gua akan mainin dulu baru gua komentarin. Saya takut. Oke, untuk pertandingan kali ini, final Liga Champion, kita akan pakai formasi 4-3-1-2, diamond lagi, ya kan? Tapi kita lihat dulu moral pemain kita. Nah, pemain kita cukup bermoral baik di sini, kita bisa lihat ya. Tapi sayang sekali Courtois tidak bisa hadir, mungkin di bench aja dia. So, untuk squad kita akan pakai Sergio Ramos Pepe di bawah untuk menakut-nakuti si Griezmann, Messi, Dembele. Terus ada Hakimi di kanan, Robertson di kiri, kita akan manfaatkan kecepatan mereka. Terus untuk Hakimi kita akan bawa Carvajal juga karena ya staminanya kurang. Terus Casemiro akan menjadi defensive midfield, mungkin Ramos bisa maju nanti jadi dia yang nutupinnya. Dan di tengah kita pakai Kroos dan Modric ya. Semoga pengalaman mereka di Liga Champion bisa membawa kita ke Piala ke-14 ya. Dan juga untuk di atas kita punya Lingard untuk menjadi starting line up. Odegaard juga kita bawa di bench kalau Lingard lagi ngelawak. Terus di atas kita akan pakai duo Ronaldo dan Haaland. Haaland benar-benar gacor dan Ronaldo akan menjadi pembimbing dia. Oke, okay, so untuk Barcelona mereka menggunakan 4-3-3. Dembele, Griezmann, Messi di atas, Vidal, Pjanic, De Jong di tengah, Jordi Alba, Lengle, Pique, Nelson, Semedo di bawah, dan Muhammad Ter Stegen akan menjadi kiper mereka. Luis Suarez di bangku cadangan mungkin bisa berbahaya, dan juga Martin Braithwaite ya. Berbahaya itu. Oke okay guys, so kita akan langsung ke match, tapi tunggu dulu ya. Gue nggak mau kalau gue menang tadi, gue takut sih sebenarnya. Kita lihat dulu ini legend ya bro. Ya udah gitu loh. Langsung aja kita ke match. Oke. Okay. Oke okay guys, sebentar lagi kita akan ke Atatürk Stadium di Turki untuk melihat Barcelona kontra Real Madrid El Clasico. Yah, semua yang kita lakukan di musim ini dibuktikan di sini. Kalau kita nggak dapat juara, semuanya berakhir sudah bro. Nggak ada hasilnya perjuangan kita. Oke, okay, so untuk match yang sangat penting ini, gue akan sajikan kepada kalian flashback dari kisah cinta antara Ronaldo dan Lionel Messi. Dua kambing kita. Oke okay. Oke
Okay, guys, sebelum ke match, jadi nanti mungkin di pertandingan selanjutnya, di pertandingan terakhir, gue akan coba ngasih tahu kenapa gue jarang ngupload ya akhir-akhir ini ya. Nantilah. Dan langsung aja kita ke match. Jujur aja gue nggak main langsung ini match karena gue takut kalau sambil ngomong permainan saya kacau. Dan jangan sampai kita kalah. Jadi itu, gue main fokus dulu, nanti baru gue komentarin ya. Alright. Dan ini dia final Liga Champion El Gran Clasico Real Madrid kontra Barcelona di Istanbul, Turki, untuk memperebutkan trofi paling berharga di Eropa. Ini dia trofi yang sangat-sangat berkilau untuk membuktikan siapa penguasa Eropa. Tiga kali bertemu Barcelona dan Real Madrid, tiga kali juga Barcelona dihancurkan dan keok di pertandingan manapun, Copa del Rey, La Liga, dan di UCL final ini, apakah Barcelona mampu melawan balik? Karena kalau menang di UCL sama dengan tersaingi Real Madrid, ya kan? Oke, kita dengarkan lagu anthem dari Liga Champions sebentar lagi, pemirsa. Ini dia final Liga Champions Real Madrid kontra Barcelona di Istanbul, Turki. Ah, lagu yang sangat membuat kita bergetar jantung ya, sampai saya stutter ngomong, bro. Untuk memperebutkan piala paling berharga, men, gila. Ini bukan tentang Barcelona dan Real Madrid aja, Ronaldo versus Messi, Haaland versus Griezmann, dan ya Maradona versus Koeman, atau apalah kalian sebut itu, Madridista kontra The Chules dan The Champion. Ini dia. Itu dia tadi lagu anthem dari Liga Champion kita dengarkan. Dan kita sebentar lagi akan melihat para pemain berfoto dulu. Ini dia Lionel Messi dengan anak buahnya sebagai kapten, dan Ramos dengan anak buahnya. Oke, kita sudah bersiap-siap. Pemain-pemain sudah mulai menyiapkan mental mereka untuk final ini. Bahkan gue aja sampai alay-alay begini gue ngomongnya. Gila nggak tuh? Ini dia Cristiano Ronaldo dan Erling Haaland, the main man of Real Madrid. Erling Haaland dan Lionel Messi, pemain terbaik 2020. Kita lihat, ini dia starting line-up Barcelona dengan Ousmane Dembele, Griezmann dan Lionel Messi. Ada Alex Vidal, Arturo Vidal, Pjanic dan De Jong, Lenglet Piqué di bawah, Jordi Alba, Nelson Semedo sebagai fullback mereka. Dan untuk Real Madrid, juara Copa del Rey, juara La Liga, Ronaldo Haaland di depan, Lingardinho penguasa lini tengah Real Madrid, dan Diego Maradona menurunkan Pepe, Sergio Ramos di center back untuk mengamankan dari serangan Barcelona. Oke, kedua kesebelasan sudah berada di posisi. Sebentar lagi peluit akan dibunyikan oleh wasit, dan kita akan melihat pertandingan paling bersejarah di dunia, pertandingan paling mengerikan. Aduh, kok mengerikan? Udahlah, terserah. Oke, let's go, let's go, let's go. Dan ini dia final Liga Champion El Clasico Real Madrid kontra Barcelona sudah dimulai. Jordi Alba langsung menyerang saja Barcelona di sana. Ousmane Dembele, Arturo Vidal kepada Pjanic, De Jong over the top. Ada Hakimi mengamankan pertahanan Real Madrid. Luka Modric, Modric kepada Lingard. Man, hype banget, man. Casemiro, calm down. Lingardinho, lini tengah Real Madrid. Langsung Toni Kroos terjatuh. Ada Ronaldo di sana, kesempatan serah. Sayang sekali terpleset. Mega bintang Real Madrid, top scorer sementara, mengemas 20 gol ya. Kerasukan John Terry dia. Luar biasa, kita lihat sekali lagi terjatuh. Kayaknya bakal kartu kuning tadi yang nekal Kroos. Cristiano Ronaldo kecewa tendangannya melenceng. Oke, kartu kuning Arturo Vidal karena menekel Toni Kroos sangat keras. Kita lihat tayangan ulang, pemirsa. Toni Kroos, masih 0-0 di menit 4. Langsung ke atas saja. Goal kick untuk Barcelona. Pepe berduel, nice job. Real Madrid kembali menguasai bola di sana. Casemiro langsung pada Luka Modric. Real Madrid lagi-lagi menyerang. Hese Paduka Lingard langsung pada Alan. Terjatuh. Penalti. No. Tidak penalti. Wow. Luar biasa aksi dari wasit di pertandingan kali ini. Terjatuh lagi. Oke. Come on, kuasai bola lagi. Calm down ke belakang kepada El Capitano, Sergio Ramos. Langsung ke belakang lagi kepada Casemiro. Tenang, main-main Real Madrid menguasai bola. Ayayay.
Alan, langsung over the top. Wah, Jordi Alba terbang, tapi nggak punya sayap dia ya. Oke, corner kick untuk Real Madrid mungkin akan dikasih ke Toni Kroos. Langsung saja pemirsa, ini dia Toni Kroos. Corner kick untuk Real Madrid, langsung saja Ronaldo. Ayayay, tidak bisa meraih bola. Lionel Messi turun ke bawah untuk menjemput bola di sana. Lengle tenang ke belakang pada Mohamed Ter Stegen. Langsung over the top dia, Dembele berduel. Ah, dapatkan bola dia masih. Baik sekali Pepe, Casemiro, Real Madrid on the attack again. Ronaldo, ayayay, sayang sekali. Direbut lagi oleh Barcelona, saling menyerang kedua kesebelasan di sana. Lionel Messi, De Jong, apa yang terjadi De Jong? Oh, yes, dapat bola. Throw ini untuk Real Madrid. Mungkin agak gemetar Barcelona. Tiga kali dihantam oleh Real Madrid di sana. Halan, ayayayayayay. Hampir saja dan throw in, oh my god. Ah, menit 15, Real Madrid masih mendominasi babak pertama ini. De Jong, main dibeli dari Ajax Amsterdam, anak muda asal Belanda. Leo Messi, Messi kepada Pjanic. Pjanic langsung over the top kepada Dembele, berbahaya ternyata. Ada Hakimi, Pepe di bawah. Hakimi, wah, mantap sekali tackle di sana. Luka Modric. Modric langsung kepada Lingardinho, IMF kita, Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Toni Kroos. Real Madrid kembali menyerang di sana. Toni Kroos berbahaya ini. Toni Kroos tidak ada celah, sayang sekali. Come on, Robertson. No. Ayayay. Kacau, bro. Oke. Kita harus tenang dulu ya. Walau saya tidak main ini live, ayayay. Tapi masih merinding aja. Jordi Alba. Lengleh. Barcelona kemarin lolos ke final setelah mengalahkan Shakhtar Donetsk. Dari mana itu ya? Dari Turki apa dari Rusia? Ah, nggak jelas. Oke. Okay. Lenglah. Kepada Pjanic. Ukraina mungkin nih, Shakhtar Donetsk. Langsung bercop. Sergio Ramos. Ayayay, dapat bola di sana. Luka Modric. Real Madrid dominasi bola lagi. Oke. Okay. Nice job. Casemiro di tengah. Oke, okay, tenang. Ah, terjatuh wasit pelanggaran. Yes. Kartu kuning for real. Tidak bisa, ya Allah, diperingatin oleh wasit Akan Anton. Masih tidak memberikan kartu kepada De Jong. Walau itu adalah tackle yang berbahaya. Ya ampun, ankle-nya bisa patah, bro. Ayayay. Oke, okay. Tenang aja Pepe, jangan emosi. Langsung over the top Ronaldo. Come on, ah, Ronaldo shoot langsung. Oh my God. Tenang, langsung. Barcelona sekarang, Real Madrid sekarang ternyata masih Real Madrid. Lingardinho, come on, Kapten Lingard. Haaland, Ronaldo shoot, oke, golazo Cristiano Ronaldo. 1-0 untuk Real Madrid. Gol pertama di final Liga Champions El Clasico. Cristiano Ronaldo menambah pundi-pundi golnya menjadi 21. Ah, top scorer. Tidak bisa dikalahkan lagi ya, unbeatable. Kita lihat sekali lagi aksi dari Lingardinho. Haaland melihat Ronaldo dan tendangan yang tidak bisa ditangkis lagi oleh Ter Stegen. Barcelona ketinggalan 1-0. Apakah yang akan dilakukan oleh Koeman sekarang? Diego Maradona sudah mengeluarkan cup-nya untuk meminum beberapa vodka dan juga coke ya. Mantap jiwa. Oke, 1-0 untuk Real Madrid di menit 29. Ronaldo berhasil mencatatkan namanya lagi. Real Madrid benar-benar ingin menambah piala mereka menjadi 14, piala kita maksudnya. Dembele, masih Dembele, ayayay. Oke, langsung over the top, Sergio Ramos, nice defense. Real Madrid masih terlalu kokoh untuk Barcelona. Modric di sana, Luka Modric, terjatuh Modric, tidak pelanggaran. Oh, nice wasit, 5.000 diwayar oleh si Presiden Barca. Dembele, nah keluar bola, nice job. By the way, gue ingat suatu pepatah ya. Tata, ya Allah, salah passing. Ramos, oh berbahaya. Lionel Messi di sana, kita lihat. Messi, oh. Oke, golazo deh Messi. Chip ball yang sangat tenang. Dan menyamakan kembali angka untuk Barcelona. Leo Messi, kapten kesebelasan mereka. Pemain terbaik di dunia. Sangat-sangat tenang. Kita lengah tadi, defense kita kacau. Dan Messi berhasil menjebol gawang Real Madrid. Ada gara-gara harta tahta Renata ya. Luar biasa. Dan tenang banget loh itu. Messi man, ayayay. The Great Leo, si kutu ya kan, La Pulga. Wah, true ball yang berbahaya.
Dua center back kita dilewatin hanya dengan satu through ball, through pass. What the hell? Leo Messi. Jadi Messi 1, Ronaldo 1 ya. Oke, so satu sama untuk kedua kesebelasan pelanggaran. Griezmann mau ngapain? Mau cederain master kita? Lingardinho, ha? Nanti berdepak kepalanya itu. Bukan Anthony Griezmann lagi. Anton nanti namanya, cuman Griezmann dicoret. Alright, let's go. Calm down. Kita akan kasih ke Haaland di sini. Erling Haaland. Haaland di sana, through ball. Ayayay. Lenceng saja dia. Usman Dembele, counter attack Barcelona. Ada Robertson, calm down. Nice job Robertson. Kembali aman pertahanan Real Madrid. Hakimi, come on Hakimi. Let's go Hakimi. Hakimi masih berlari di sana. Berikan kepada Luka Modric, terlalu jauh tampaknya. Modric masih bisa dapat bolanya. Lingardinho, Cristiano Ronaldo. Shoot langsung, oke, golazo. Cristiano Ronaldo, 2 gol. Langsung saja dibalas di sana. 2-1 untuk Real Madrid. Kembali di atas angin Real Madrid di sana melalui the one and only Cristiano Ronaldo, Akang Krisno, Akang Krono, player FF tidak peduli, tapi tendangan yang sangat indah membuat Ter Stegen bermimpi buruk, bro. Kita lihat, wah, Lingardinho assist once again, assist lagi Lingard. Oke, 2-1 lagi. Dan sampai di situ saja kesenangan Barcelona. Melalui gol Messi tadi mereka lumayan tersenyum, sekarang sudah terbungkam lagi. True ball berbahaya, astaga. Usman Dembele. Dembele di sana. Dembele masih berlari. Dembele mengincar Griezmann di atas. Hati-hati. Oh! Berbahaya, astaga. Oke, calm down. Robertson. Gila, lini tengah mereka ngeri, bro. Ronaldo, come on, lari Ronaldo. Berlari. Aduh, kalah lari dengan Pique. Suaminya Shakira, Shakalaka. Usman Dembele. Dembele langsung saja, Pepe berhasil intercept bola di sana. Lingardinho, bringer ber Toni Kroos. Toni Kroos ke Lingard lagi, guys. Di Brabresa, bre. Oke. Ayayay, dilewatin si Pepe oleh Dembele. Berbahaya ini. Dembele, through ball. Gila, through ball. Ayayay, kenapa mainnya kacau? Griezmann, astaga. Modric dapat bola, langsung aja hantam dan habis waktunya dong. Ya Allah, enggak habis waktunya. Yes! 1-2 untuk Real Madrid di babak pertama. Suara saya sudah mulai terkuras, tapi tidak masalah untuk final ini, bro. Untuk final. Hashtag final. Dan halftime Real Madrid dan Barcelona masih bermain imbang dan skor masih 2-1 untuk Real Madrid, Diego Maradona. Oke, babak kedua di sini masih belum ada pemain yang bisa kena ganti ya. Pemain-pemain masih bermain sangat baik. Oke, babak kedua dari final Liga Champions. Real Madrid langsung menyerang. Ayayay, Haaland terjatuh pemirsa. Sayang sekali di sana. Barcelona sekarang menguasai bola. Lengle kepada Pjanic. Pjanic kepada Lengle lagi. Kembali kepada Dani Parejo. Baru masuk dia. Main asal Sevilla, maybe Valencia dia. Robertson dapatkan bola. Calm down Robertson. Nah, tidak calm down. Oke, throw ini untuk Barcelona. Sayang sekali. Robertson ke ngebak dia. Messi, kaki yang sangat berbahaya. Hati-hati. Antoine Griezmann. Griezmann langsung pada Messi lagi. Coba untuk tiki-taka mereka. Messi, gocek-gocek Messi. Dua orang. Lewat saja Nelson Semedo crossing. Bah, Pepe dapatkan bolanya. Masih Dani Parejo. Barcelona masih menyerang. De Jong langsung. Ayayay. Calm down. Jangan rumah. Langsung pada Haaland. Lewat. Hakimi. Nah. Ayayay. Oke, kita masih berada di atas angin ke Real Madrid. Demi Decima Quarto. Ke-14. Langsung crossing berbahaya. Griezmann. Hampir saja. Berbahaya sekali. Striker asal Prancis ini. Antoine Griezmann. Come on. Kita hanya perlu tahan aja ini. 2-1 sampai akhir. Dan kita akan jadi juara. Treble winner untuk Real Madrid. Langsung crossing saja. Hakimi. Berbahaya di sana. De Jong. De Jong kepada Leo Messi. Messi. Nah, Modric nice job. Haaland, come on. Aduh, masih mereka. Lingard intercept. Nah, masih direbut oleh mereka. Kacau permainan kita. Apa yang terjadi di sana? Luka Modric. Ayayay, terjatuh. Wasit, pelanggaran. No, ke pelanggaran. Oke, Pepe. Come on. Calm down. Bukannya rapper saya ini, bro. Calm down. Alright. Modric, counter attack Real Madrid. Langsung terobol. Ayayay.
Dani Parejo langsung kepada Dembele. Pepe, nice job Pepe, dibaca oleh dia. Lingardinho kepada Ronaldo di sana. Cristiano Ronaldo, Ronaldo kepada Robertson. Real Madrid on the attack again. Ronaldo lagi, Ronaldo di tackle, tidak pelanggaran lagi. Nice job wasit. Masih luar biasa wasit, man of the match. Dani Parejo, Parejo kepada Griezmann, Griezmann whatever. Langsung through ball di sana. Ousmane Dembele, what a through ball. Dembele di sana digocek. Berbahaya sekali Griezmann, shoot langsung. Oh, masih bisa di save. Oh my god. Bukan rapper, bukan Eminem gue ini. Kenapa ini? Gila through ball, you fucking kidding me. Wow. Kacau sih tadi, hampir. Oke. Come on Real. Oke. Corner kick. Luis Suarez, El Pistolero, El Panteclero. Masuk menggantikan Antoine Griezmann. Oke, langsung saja ke corner kick tadi dieksekusi oleh Messi. Berbahaya sekali. Barcelona, nice job. Real Madrid, come on, calm down. Kenapa tidak tenang di babak kedua ini? Real Madrid, ayo, aduh, masih kacau. Barcelona sekarang menguasai bola. Come on, Hakimi, kalah body dia. Dani Parejo, Luis Suarez, hati-hati berbahaya. Oh, berbahaya sekali itu. Hakimi, langsung pada Lingard. Ayah, Dani Parejo. Barcelona masih menguasai bola di babak kedua ini. Dani Parejo. Parejo di sana. Oh, digocek saja. Ousmane Dembele. Dembele kepada Luis Suarez. Tidak ada ya. Ya. Ya Allah, Akbar. Astaga. Luka Modric. Astaga, apa itu? Calm down. De Jong. Oke, kepada Nelson Semedo. Hati-hati Real Madrid. Oh, ditinju saja oleh Donnarumma. Calm down. Lingardinho. Luka Modric. Ayayay, lewat. Kenapa sih Modric ngebug dia? Leo Messi, Messi kepada Semedo, come on. Ingat kata Maradona, kalau kalah ditampol. Ayayay. Toni Kroos, Toni. Lingardinho kepada Luka Modric. Luka, ngebak si Luka sumpah. Oke, Dani Parejo, Ousmane Dembele. Real Madrid masih dalam serangan sekarang, dalam kondisi berbahaya. Luka Modric, calm down. Kita tenangkan lini tengah kita. Lingardinho, come on. Ayayay. Rebut lagi, hati-hati Lionel Messi. Luis Suarez, De Jong, Pjanic, Barcelona langsung over the top di sana. Berbahaya. Masih aman Real Madrid. Lingardinho, come on, tenang. Donnarumma di sana. Wasit, kartu. Please kartu itu. Oke. Luis Suarez, kartu, wasit. Oh my god, no card. Oh, amazing. Wow. Nekel tipper tuh kartu merah loh. Kayak gitu. Wah, gak ada gunanya wasit kali ini. Mending wasitnya robot aja dah. Ya, oke. 4 pelanggaran mereka buat. Untung aja Pepe belum beraksi di sini. Alright, Pepe, come on, nice. Gagal, Dani Parejo. Barcelona kembali menyerang. Ada Jordi Alba. Jordi Alba trouble kepada Ousmane Dembele. Berbahaya sekali Dembele ini. Entah kaki kanan, entah kaki kiri. Nice job, Pepe. Itu yang akan dilakukan oleh Pepe. Alright, Hakimi dapetin bola Real Madrid. Dan 80, tinggal 10 menit lagi untuk mengangkat piala kita. Kenapa itu? Oke. Gua harus minum. Real Madrid, come on. Alright, De Jong. Frankie De Jong kepada Messi. Nah, berbahaya. Luis Suarez, come on, jaga. Ya. No. Oh. Wow. Luis Milla. El Pistolero. Wow. 8 menit lagi. Kita hanya perlu nunggu. Dan what the hell? Fuck up, man. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya ampun. Ayayay. Lengah. Luis Suarez, tiang dekat dihantam sama dia. Dan oke, imbang lagi. Come on Real Madrid, come on. Kita harus cetak gol lagi. No, kenapa ini? Aduh, gue mulai takut. Denso Semedo kepada De Jong kepada Messi, ayayay, Ramos, nice job. Oke, Toni Kroos, sumpah gue merinding, padahal gue udah tahu hasilnya dong. Oke, Alan di sana, kepada Robertson, trubol kepada Erlingardinho, oh, ini rebut oleh Pique. Oke, De Jong, counter attack, hati-hati, come on, yes,
Yes, nice job Messi. Oke, okay, 3 menit. 3 minutes. Robertson crossing di sana, Erling Haaland. Semua, no. Oh, kita lihat Haaland langsung aja kayak gitu, dia lemes. Hah, kesempatan emas. Sayang sekali. Oke, hampir aja kita menghantam mereka dengan tandukan Haaland. Tapi sayang. Oke, 1 menit lagi. Jangan sampai kebobolan. Ayo, come on. No. Messi di sana. Leo Messi. Come on. Robertson, nice job. Oke, Robertson. Ayo. Ah, passingnya kenapa? Luis Suarez, through ball ke Messi. Messi. Ah, Dembele. Dembele. No. Oh. Oke. Okay. Wow. Sumpah gua. Oke. Hampir aja kita nangis ya. Corner kick untuk Barcelona. Come on, tahan. Tambahan 3 minutos. Ramos. Ada linggar kepada Ramos lagi. Langsung over the top ke Ronaldo di sana. Kita lihat Ronaldo berduel, enggak dapat bolanya dan ya habis waktu babak kedua, extra time. Tidak ada juara di full time. Kita terpaksa harus bermain di tambahan waktu, 30 menit lagi. Oke, okay, so full time. Kedua tim masih bermain imbang, tidak di babak kedua. Real Madrid habis dihantam. Dan di extra time ini mungkin kita akan ganti pemain. Carvajal kita akan mainkan menggantikan Hakimi. Karena dia sudah bekerja keras tadi, habis staminanya. Mbappe juga kita akan mainin untuk menggantikan Haaland. Kita akan gunakan kecepatannya di babak kedua ini ya. Dan babak pertama, extra time, overtime. Real Madrid kontra Barcelona di Istanbul, Turki. Untuk membuktikan siapa juaranya. Let's go. Hati-hati. Oh my God, Usman Dembele, Pepe. Nice job, Pepe. Luka Modric. Modric kepada Carvajal. Lingardinho di sana. Lingardinho through ball kepada... Oh, Modric kepada fucking Tobias. Opa. Terjatuh, Modric. Come on. Nggak bisa bangun dong dia. Oh my God. Sit. Wah, sumpah wasit. Ah, mantap. Oke, okay, Dani Parejo. Parejo kepada Jordi Alba. Tetap fokus ke match. Langsung over the top di sana. Ramos. Nice job. Donnarumma maju ke atas untuk menanduk bola tadi. Oh, counter attack. Ayayay. Dapat. Linggar. Casemiro kepada Luka Modric. Modric di sana. Real Madrid. Come on. Modric. Oh, ah, no. Modric. What? Gila, gak kartu merah. Wah. Belum kartu sama sekali. Wah. What the hell? Wow. Disuruh. Enggak kartu. Enggak. Lupakan kartu kuning, men. Dan ya Allah. Ya Allah, Modric cedera. Siapa yang bakal kita mainin? Oke, okay, Valverde. Let's go. Go in. Wow. Enggak kartu. Oke, okay, guys. Free kick untuk kita. Masih sakit hati gue gak kartu itu. Come on Ronaldo. Buktiin. Cristiano Ronaldo. Ah, he safe. Ay. Oh, habis suara gue. Gue minum dulu lah. Ah, mantap. Oke, okay, pendejo, gabron. Wasit bangsat ya. Sorry. Sumpah itu wasit ngeselin sih. Sumpah dah. Kita akan coba untuk eksekusi corner kick ini. Come on, Lingardinho. Aduh, lewat. Ah, nggak dapet. Masih Lingardinho dapetin bola. Come on, Lingardinho. Oke, okay. Robertson dekat. Come on, Robertson. Come on. No. Wasit pelanggaran. Yes, pelanggaran. Oke. Okay. Nggak apa-apa lah, nggak kartu. Yang penting free kick lah. Ay. Keras banget mereka mainnya. Busquets lagi. Oke. Okay. Come on, Ronaldo. Let's go. Ole, Cristiano Ronaldo sih. Langsung shoot aja. Lambung di atas Mister Gawang. Tendangan dari Ronaldo. Oke, okay. Sebentar lagi menit 100. Dan masih 2 sama, imbang. Come on. Casemiro. Ramos, kita lihat betapa menyerangnya mereka. Di atas semua main mereka. Valverde kepada Carvajal. Ayayay, terlalu jauh. Jordi Alba, amankan bola. Berikan ke belakang kepada Langley, langsung pada Jordi Alba lagi, over the top. Oh, Carvajal dapatkan bola. Real Madrid, come on. Lingardinho, ayo, satu gol. Toni Kroos di sana, kepada Ronaldo. Ah, sah. Hampir saja.
Oke, hati-hati. Counter attack. Usman Dembele. Dembele. No. Oke. Parejo. Come on. Oh, no. Wow. Luis Suarez. Oh, no. Wasit. Abis. Wow. Luis Suarez. Wow, speechless gue, men. 3-2 sekarang. Di comeback kita. Wow, sumpah. Ini gue merinding, men. Wow. Padahal gue ngedubbing loh. Shit. Fuck. Crazy shit, man. Wow, nice. True ball lagi yang menghancurkan kita. Kita lihat. Wow. Gak bisa berkata-kata kok. Fuck, man. Dan ya, habis waktu. Kita tertinggal. Wow. Oke. So, babak pertama overtime. Kita di comeback. 3-2 sekarang. Oke, babak kedua. Let's go Real Madrid. Tidak ada kata menyerah. Let's go. Toni Kroos langsung through ball kepada Robertson. Menit 106 sekarang, Real Madrid hanya butuh 2 gol. Oke. Okay. Nah. Kartu merah. Kartu. Lu gila. Man. Wajar lah emosi. Bukan Semedo yang dihantam palanya. Wasit serampang palanya. Ya, kartu. Mana kartunya? Kartunya mana, bro? Lupa bawa kartu ya? Luar biasa. Oke, kita akan kasih ke Toni Kroos, Valverde dekat. Let's go, Valverde. Valverde kepada Toni Kroos, crossing langsung. Oh! Ya ampun, itu crossing. Luar biasa sih. Corner kick untuk Real Madrid. Ronaldo akan dekat. Let's go, Cristiano. Ah, direbut bola. Toni Kroos, dibuang bola di sana. Messi, come on Robertson, dapatin bolanya. Hati-hati, nice Robertson. Masih belum out. Robertson, nice job Robertson. Tidak ada kata menyerah, ingat bro. Astaga. Man, oke, Pepe di bawah, nice job Pepe, krusial defending tadi, Casemiro, terjatuh Casemiro, tidak peduli saya, yang penting ini gol, oh my god, oke, Carvajal, oke, 9 menit, nah, Pepe, 9 menit lagi, oh, le Ramos kepada Mbappe kepada Ramos, Toni Kroos kepada Robertson di sana, Ronaldo, kegolaso, yes, 3 sama di sana. Real Madrid kembali menyamakan kedudukan. The one and only, the fucking man, Cristiano Ronaldo dos Santos, LLL Ronaldo Crono. Man, what a relief. Wow. Loncat ya, jujur aja gue pas main loncat, man. Gila. Come on. Oh my god. Cristiano hat-trick, Mas Bro. Hat-trick. Wow, what a fucking shit. Oh my god. Cristiano Ronaldo, Oke. Tiga sama. Menit 114, masih 6 menit lagi. Mungkin kita tunggu ke penalti aja nih. Dembele, nice job Carvajal. They cover the ball. Valverde di sana. Come on, langsung pada Mbappe. Come on Mbappe, stamina baru. Mbappe, ayayay, masih Mbappe, masih bisa Mbappe. Mbappe, nice job. Mbappe. Ayayay. Oke. Okay. Ayayay. 3 menit lagi, 3 minutos. Tres. Oke. Okay. Oh, no. Luis Suarez. No! Oh. My god. Lu lihat ya. Tayangan ulang ya. Di situ gua pencet X 2 kali. Which is untuk narik, untuk biarlah penalti. Wow, 2 menit lagi, 1 menit lagi untuk menjebol gawang mereka. Oke, okay. Lingardinho, Mbappe, come on, Ronaldo, Cristiano. Astaga, come on, Jordi Alba buang bolanya, astaga. Oke, okay, tenang, serangan terakhir. Bisa ke penalti ini. Valverde crossing. Ronaldo. Go. Cristiano. Wow, gak percaya. Wow. What a fucking man. El Clasico. Final Liga Champion. Top scorer. Cristiano Ronaldo. 4 gol. 4 gol. 4. Quatrick.
di menit 121. Nggak ada lagi waktu, men. Nggak ada lagi waktu. Cristiano Ronaldo is the man. Yes, yes. Juara, juara. Itu dia, itu dia. Angkat piala, angkat piala, angkat piala. Oke, oke, oke. Tiup, tiup lilinnya. Yes, kita juara Liga Champion 2020-2021. Gua nggak ngerti lagi kenapa bisa kayak gini. Kenapa bisa? Yes, treble winner Real Madrid untuk Real Madrid. Ya, speechless. Speechless. Yo, wow. Master League yang pernah gua selesaikan, treble winner dengan kemenangan yang sangat-sangat dramatis. Cristiano Ronaldo. Sumpah gua merinding. Kita angkat dulu the main man, Diego Maradona, pelatih kita, sebagai pelatih yang membawa kita ke juara 2020, dan kita angkat pialanya, Liga Champion ke-14 Real Madrid. Oh, amazing. Wah, habis suara gua gak ngerti lagi lah ini bakal gimana suara gua besok, karena ini udah habis suara gua teriak-teriak dari awal laga. Kita angkat dulu piala, mas bro. Bra, bra, bra. Itu dia. Real Madrid is the champion of the world. Let's go. We are the champion of the world. Yes. Diego Maradona, thank you, thank you, thank you, my man. Oh, tiga piala. What the hell. Oke. So, 3-4 skor akhir. Real Madrid berhasil meng-comeback. Yang awalnya di comeback, kita comeback balik. Dan itu dia hasil dari Liga Champion. Gue gak bisa teriak-teriak lagi, suara gue udah habis ya. Tetangga mungkin udah marah-marah. Jadi kita menang dengan skor 4-3 sekarang. Dan next kita akan ke mana ini? Tanggal 13 ya. Oke, guys, so itu dia Liga Champion. Kita berhasil juara, treble winner di tahun 2020-2021 ini. Itu dia lah, aduh gue ngerti lagi ngomong apa. Luka Modric cedera, gak masalah lah. Aduh, di tackle keras dia tadi kan. Walau wasit agaknya licik tadi kayaknya ya. Gak masalah lah, yang penting kita bisa menang. Next, mungkin kita akan bermain di pertandingan terakhir ya, lawan orang-orang tua ya. Dan itu aja sih kayaknya. Kita lihat dulu di sini, PES Glories, kita berhasil mendapatkan 4 piala. Tapi yang proper cuma 3, Copa del Rey, La Liga, sama Champions League. Man, ending yang sangat bagus sekali, sangat luar biasa, nice. Bagus yang main di Old Trafford, saya bilang bagus sampai kan. Oke, untuk general setting di sini pakai legend. Untuk apa gua bohong-bohong ya, luar biasa sekali kalau saya pakai beginner tadi. Oke, so segitu video kali ini. Next, kita akan main di laga terakhir. Dan bye-bye, thank you all. Suara gua habis ya, sawer gua dong.